Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Lampung mengakibatkan jalan utama lintas Sumatera terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas baik dari arah Bandar Lampung maupun Bakauheni dan juga sebaliknya terputus total. Putus jalannya. Banjir yang merendam badan jalan lintas Sumatera ini berada di kilometer 15 Haji Menak, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Banjir disebabkan oleh hujan deras yang melanda wilayah Lampung yang terjadi sejak Sabtu sore yang membuat aliran air yang berada di jembatan Waikandis meluap. Akibatnya arus lalu lintas baik dari arah Bandar Lampung maupun dari arah Bandar Jaya atau dari arah Bakauheni terputus total. Haji Mena. Selamat malam Komandan, saya Aibda Firmansyah, PS Panit Satu Lantas, Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. Izin laporkan pada hari ini Sabtu 24 Februari 2024 bersama dengan rekan saya Pengkap Timas Desa Haji Mena Bripka Periansa. Izin melaporkan situasi terkini di jalan kilometer 15 Desa Haji Mena Kecamatan Natar, tepatnya di jembatan Waikandis Desa Haji Mena Kecamatan Natar. Saat ini dalam keadaan terdapat lonjakan aliran air Waikandis yang cukup tinggi sehingga menggenangi badan jalan yang menyebabkan arus lalu lintas dari dua arah, baik dari arah Bandar Lampung maupun dari arah Bandar Jaya terputus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.